Rahmatullah wabarakatuh, guys. Sekarang kita posisi kita lagi nge-review bahan membuat genteng, teman-teman nih. Ini bahan. Tanahnya dicampurin pasir, teman-teman tuh, biar nggak lengket. Pasir. Buat teman-teman yang belum pada tahu nih, pembikinan genteng di Kebumen itu bahan dasarnya gini. Ikannya kayak pira. Teluk. Ini orang-orang puasa, teman-teman nih, kuat-kuat puasa, jos. Oh, disiramin. Ini mesin penggilingan mesinnya nih. Ini udah jadi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang di sana belum pada tahu ya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, biar bisa buat menamanya channel Bang Wani Congkel yang posisi sekarang lagi di kampung di Kebumen, lagi nggak ngonten di Bekasi tapi di sini nih. Sehat-sehat orangnya. Nah, ini mesinnya nih. Ini lagi review pembikinan genteng, jadi bikin bahan dasarnya nih, tanah liat. Nah, itu campurannya pasir, nah bang-bang itu pasir, nah dimasukin giling, nah ini potong nih jadinya kayak gini, teman-teman ya, cuman gilingnya dua kali, itu giling ntar dimasukin lagi, teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman yang masih penasaran apalagi banyak di Kebumen masih ya. Oke, cukup sekian dulu, teman-teman ya. Enak orangnya pada capek puasa ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.